Setelah Medan dan Pekanbaru, MJ Motor Indonesia menambah satu lagi jaringannya di wilayah selatan Pulau Sumatera dengan membuka MJ Palembang PT Mimosa Abadi 2. SUV bernuansa Brit Dynamic yang didesain khas Inggris bagi pecinta motor Indonesia. Pertamina pastikan stok BBM dan LPG. Palembang Baru TV. Kami Lukas. Aktual, independen, dan terpercaya. Guna terus memupuk kemitraan dan mengembangkan sayap usaha, MG membangun outletnya di Palembang yang akan memperkuat eksistensi MG Motor Indonesia di tanah air, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Berada di atas lahan seluas 2.600 meter persegi, outlet MG ini berada di lokasi yang strategis, yakni di Jalan Soekarno-Hatta nomor 99. Berada di outlet MG ini, seluruh konsumen akan dibuat nyaman dengan ruangan yang luas untuk mengeksplorasi beragam unit MG yang tertata. Mulai dari yang terbaru, yaitu New MG ZS, MG HS, hingga mobil terpintar dan canggih MG, yaitu MG HS iSmart. Komitmen MG Motor Indonesia terus diwujudkan dengan terus mendirikan outlet-outlet baru di berbagai wilayah di Indonesia. Marketing and PR Director MG Motor Indonesia, Arif Saripudin, mengatakan, dalam waktu yang terbilang singkat, MG dengan penuh percaya diri memperkenalkan MG Palembang untuk melayani segenap masyarakat Sumatera Selatan. Pembukaan jaringan outlet ketiga di Sumatera ini sekaligus membuktikan keseriusan MG dalam memenuhi kebutuhan berkendara warga di Pulau Sumatera. Berbekal kualitas Brit Dynamic yang mencakup desain khas Inggris, handling penuh presisi, tenaga terdepan, dan keselamatan tanpa kompromi, MG akan meredefinisi ekspektasi berkendara kaum urban di Palembang dan sekitarnya. Senang sekali saya dari MG Motor Indonesia, kita sudah menunjuk Mimosa, dan ini adalah pembukaan outlet ketiga kerjasama antara MG dengan Mimosa. Sebelumnya kita ada di Bekasi, lalu kemudian ada di Medan, dan ini adalah outlet ketiga kita di Sumatera. Dan kalau bicara mengenai Sumatera, memang penetrasinya cukup luar biasa karena memang secara fit profile produk dari MG Motor Indonesia itu sangat cocok, selain di Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya, Sumatera itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena memang tadi saya sudah jelaskan, millennials di Sumatera ini growth-nya sangat luar biasa tinggi, termasuk kota Palembang. Kita kemarin sudah ada di Pekanbaru Riau gitu ya, lalu kemudian Medan, dan sekarang ini kali ketiga di Sumatera lagi. MG established untuk mendirikan MG Outlet, seperti itu. Tidak hanya showroom yang megah, calon konsumen bahkan bisa berinteraksi langsung dengan tim penjualan dan menikmati pengalaman tersendiri dalam merasakan kualitas Brit Dynamic dengan melakukan uji berkendara di fasilitas Special Private Test Drive Track yang menyatu dengan gedung outlet. Service advisor yang terlatih dan andal akan siap melayani seluruh pelanggan untuk menjawab kebutuhan seputar mobil MG, dari ketersediaan suku cadang yang memadai, layanan servis rutin, hingga kebutuhan seputar layanan purna jual lainnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, tim PBTV mengabarkan.